Federal Secretary of the Seamen's Union, on behalf of the trade union movement of Australia, I present to you this flag. Take it with you to your young republic as a symbol of the support of the Australian workers in your fight for independence. Friends, in the name of the Indonesian Republic, I thank you for this flag. We will never forget the great help faith and labor has given us in the vital first days of our republic when we need that help most. And may Australia and Indonesia be united forever! Indonesia Merdeka! Indonesia Merdeka! Bangunlah rakyatnya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia, Indonesia, mulia, mulia, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia, Indonesia, mulia, mulia, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Sahabat kata perkata. Video yang telah kita saksikan, adalah sejarah para pemuda Indonesia yang berada di Australia. Para pemuda-pemuda Indonesia berjuang untuk menyuarakan kemerdekaan Republik Indonesia di Australia, untuk mendapat dukungan. Dan ternyata, sejumlah masyarakat dari berbagai negara yang berada di Australia, turut mendukung perjuangan rakyat Indonesia, demi kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka sedikit pun tak merasa takut dan gentar, meskipun berada di negeri orang. Mereka, para pemuda, ada yang berstatus sebagai pekerja, ataupun pelajar, bersatu dalam rangka menyuarakan kemerdekaan Republik Indonesia di Australia, berharap negara-negara dunia mengetahui perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka, dan untuk menghentikan penjajahan di tanah Indonesia. Dan apa yang dilakukan pemuda-pemuda Indonesia dahulu, di zaman ini, ternyata dilakukan juga oleh para pemuda-pemuda rakyat Sabah dan Sarawak, di negara Australia. Sejumlah rakyat Sabah dan Sarawak, menyuarakan kemerdekaan Sabah dan Sarawak, dan untuk mendapatkan dukungan dari sejumlah masyarakat yang berada di Australia. Para pemuda Sabah dan Sarawak, meminta untuk merdeka, karena mereka merasa Sabah dan Sarawak telah dijajah oleh Malaya, atau Malaysia, para kaum Melayu semenanjung ujung Medini sang pengkhianat Nusantara. Maka dari itu mereka menyuarakan untuk merdeka, dan menginginkan untuk berpisah dari negara Federasi Malaysia. Mungkinkah Sabah dan Sarawak berpisah dari negara Federasi Malaysia, dan berdiri menjadi negara sendiri? Seperti halnya dahulu perjuangan para pemuda Indonesia di Australia. Sebelum kita memberikan komentar, mari kita lihat dulu video berikut ini. Adalah upacara untuk menurunkan bendera Malaysia sebagai simbolik bahwa kita menurunkan penjajahan Malaya ataupun Malaysia di tanah bumi Sabah dan Sarawak. Oke? Jadi, selepas itu kita akan menaikkan bendera Sabah dan bendera Sarawak. Oke. Kita menurunkan bendera Malaysia. Sabah tanah airku, negara kita yang tercinta. Pemuda-pemudi semua marilah, bangunlah bersatu semua. Tantan. Marilah bersama serta maju jaya, merdeka sepanjang masa. Merdeka segala bangsa Sentosa, Sabah negara merdeka. Oke. Separuh tiang, bro. Separuh tiang adalah protes, adalah tanda untuk menyampaikan message bahwa kita bangsa negara Sabah sedih akan penjajahan Malaya ke atas tanah air kita, dan kita menyampaikan bantahan dan kesedihan dengan kibaran separuh tiang.
Ini adalah simbolik penentangan secara demokrasi ke atas kerajaan Malaysia di Sabah dan Sarawak. Oke? Okay? Sekarang kita tukar bendera Sarawak flag. Sarawak merdeka. Sarawak merdeka. Sarawak merdeka. Sarawak merdeka. Sarawak merdeka. Sarawak merdeka. Melakukan melalui saluran demokrasi, melalui pilihan raya, sama ada melalui referendum atau melalui persetujuan bersama antara dua negara, saya tidak melihat perkara itu akan menjadi masalah. Apakah agama rasmi yang akan diwujudkan? Oke, agama ini sangat sensitif bagi Melayu, tetapi untuk di Sabah sebenarnya kita tidak sensitif. Saya tertarik dengan bagaimana Indonesia menjaga keharmonian negara mereka. Mereka menjadikan agama rasmi mereka Islam, Kristian, Hindu, Buddha, ada beberapa agama rasmi, tapi mereka melarang untuk sebarang ajaran sesat. Demikian juga dengan Singapura mempunyai empat agama rasmi. Demikian juga perkara yang boleh dilakukan kepada negara republik kita. Okey, jadi agama bukan isu yang bukan isu besar ataupun bukan isu yang mampu menghalang kita untuk mencapai kemerdekaan. Kerana agama adalah hak peribadi. Okey, bendera Malaysia yang diturunkan ini ya. Okey, pada 21 September, pihak PDM telah terkesan ya, melalui aplikasi TikTok yang dimuat naik oleh pengguna Bentana Alamin 29 ini. So, simakkan daripada video tersebut berkaitan dengan perhimpunan sekumpulan aktivis melibatkan acara menurunkan bendera Malaysia dan juga menaikkan bendera Sabah dan juga bendera Sarawak sebagai simbolik menurunkan penjajahan Melaya di Sabah dan Sarawak dan nak menjadikan Sabah dan Sarawak ini sebagai republik. Kejadian ini kita percayai dan juga dianjurkan pada 16 September 2024 baru-baru ini diketuai oleh Moses Ampang melalui NGO RSNB bertempat di hadapan Parlimen House Melbourne, Australia. So, setakat ini sejumlah 35 laporan polis telah pun diterima. Sebanyak 34 laporan polis dibuat di Sabah dan juga di wilayah persekutuan ada satu laporan polis dan satu lagi di Kuala Lumpur. Terletak di Kepulauan Borneo, negara Sabah kaya dengan sejarah dan budaya yang pelbagai. Dahulunya sebuah tanah jajahan British, Sabah dijajah oleh Malaya melalui perjanjian Malaysia pada tahun 1663. Kesedaran tentang penjajahan ini terus menjadi perdebatan dan seruan untuk merdeka membentuk negara Republik Sabah Borneo Utara. Hari ini, negara Sabah berada di bawah penjajahan Malaya dengan nama baru mereka iaitu Malaysia. Kini, hasrat dan suara demokrasi untuk menentukan nasib sendiri semakin kuat di kalangan ramai rakyat Sabah. Keinginan untuk merdeka berpunca daripada pelbagai faktor, termasuk jurang ekonomi dan kebimbangan mengenai hak dan sumber Sabah. Tetapi yang utama adalah kerana ketidaksahan perjanjian Malaysia sejak tahun 1663. Walaupun kaya dengan sumber semula jadi, Sabah senantiasa diabaikan dan dinafikan dari segi pembangunan sosial, ekonomi dan mengganggu gugat kestabilan politik bangsa negara Sabah. Faktor-faktor ini telah mendorong dan menekatkan keinginan untuk mengawal masa depan mereka sendiri sepenuhnya secara bebas. Jalan menuju kemerdekaan penuh dengan cabaran. Namun begitu, sejarah penuh dengan contoh negara-negara yang mencapai kemerdekaan melalui cara yang aman dan demokratik. Dengan belajar daripada sejarah dan terlibat dalam dialog yang konstruktif, Sabah berkemampuan mencorakkan hala tuju ke arah masa depan yang lebih cerah. Keinginan untuk menentukan nasib sendiri adalah satu kuasa yang kuat yang sedang disalurkan secara membina. Dengan mengamalkan prinsip demokrasi, terlibat dalam wacana awam dan mendapatkan kerjasama antara bangsa, bangsa Sabah sedang membuka jalan untuk masa depan di mana rakyatnya bebas menentukan hala tuju mereka sendiri.